could be us. So back to what I was saying. Could be us. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya di HDS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua cara internet gratis menggunakan SIM card aktif HIT, Popok maupun Sawer ya guys. Nah, namun sebelum saya mulai ke tutorial, marilah kita berteman dulu dengan membangun channel ini bersama ya guys, dengan cara menekan tombol like, subscribe dan tanda lonceng hingga menjadi berdering, agar teman-teman semua di sini tidak ketinggalan updatean video-video terbaru selanjutnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan menekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya guys. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan SIM card Axis HIT, Opok maupun Sawer. Namun apabila teman-teman di sini ingin mendapatkan limit yang lebih besar, teman-teman di sini bisa menggunakan Sawer paket KZLZ. Seperti yang saya gunakan di sini, saya menggunakan paket Sawer KZLZ ya guys. Dan untuk teman-teman yang belum tahu cara mendaftarkan paket KZLZ, teman-teman langsung saja dial bintang 123 pagar, lalu teman-teman di sini pilih 4 yaitu internet. Lalu teman-teman di sini pilih paket KZL yaitu 5 ya guys, KZL. Nah, di sini teman-teman ada banyak pilihan yaitu harian, mingguan dan bulanan. Nah, untuk yang teman-teman ingin mendaftarkan mingguan seperti yang saya pakai saat ini, teman-teman pilih saja 6. Lalu teman-teman di sini pilih 3 yaitu chat 7 hari seharga 4.900 dan teman-teman oke saja. Sebelum saya mulai ke tutorial, di sini saya akan cek pulsa saya dulu ya, guys. Nah, pulsa saya di sini hanya ada Rp14 ya, guys. Lalu di sini saya akan cek kuota. Nah, di sini kuota saya hanya ada paket KZLZ unlimited 7 hari ya, guys. Seharga 4.900. Namun di sini juga ada free 500 MB yaitu bonus dari isi pulsa. Namun di sini sudah habis ya, guys, sudah nol. Biar teman-teman tahu di sini langsung saja saya cek untuk yang bonusnya. Wah, benar-benar sudah habis. Nah, di sini kuota data dari paket bonus aktif seru 0 KB. Benar-benar sudah habis ya, guys. Oke, langsung saja kita yang pertama yaitu ke menu APN. Nah, di sini teman-teman untuk nama teman-teman bisa kasih nama sesuai keinginan teman-teman ya, apa saja terserah teman-teman. Lalu teman-teman di sini APN bisa isi dengan internet. Dan apabila di TKP teman-teman untuk APN internet ini tidak support atau sunek, teman-teman bisa ganti dengan APN XR Unlimited atau APN yang lainnya ya guys. Dan untuk yang lainnya adalah ORI yaitu default. Lalu teman-teman di sini tekan saja simpan. Kemudian teman-teman buka saja HTTP injector. Untuk aplikasinya teman-teman di sini bisa download di Play Store ya guys. Nah, di sini untuk pengaturan SSH di sini sudah unlock ya guys. Teman-teman bisa ganti dengan SSH andalan teman masing-masing. Nah, SSH ini 1 bulan ya guys. Langsung saja saya konekkan ya guys. Kita tunggu. Oh ya, maaf. Kembali lagi ke APN tadi ya guys. Di sini untuk jaringan, teman-teman bisa pilih sesuai jaringan yang stabil di TKP teman-teman. Nah, untuk di TKP saya di sini stabil dengan jaringan 4G. Kita buka kembali HTTP injektornya ya guys. Lalu kita tekan mulai. Kita tunggu sampai connect ya guys.
Nah, di sini keterangannya sudah terhubung atau connect. Connected ya, guys. Untuk teman-teman pilotnya teman-teman bisa download di deskripsi video ini ya, guys. Sudah saya masukkan, teman-teman langsung download saja. Nah, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Serta jangan lupa teman-teman like dan subscribe apabila video-video dari saya dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel saya ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.